Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada pagi ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Jadi video ni saya rakamkan pada pukul selepas pada 7:30, yang mana sehingga ke pagi ni sebelum pukul 7:30 tadi banyak mesej yang saya terima berkenaan dengan bila mereka membuat semakan terhadap BKC mereka masih lagi tidak ada pembayaran. Mereka ini menggunakan internet banking untuk menyemak kemasukan wang ke dalam akaun bank mereka. Jadi di sini saya ingin nasihatkan kepada anda semua yang masih lagi belum menerima bayaran untuk BKC, jangan bimbang, kerana seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, dijangkakan BKC ini akan mengalami sedikit kelewatan dalam pembayaran. Kelewatan itu bukanlah kelewatan yang disengajakan, tetapi disebabkan kadar penerima harian yang sangat tinggi. Jadi dijangkakan BKC ini bayarannya akan disambungkan semula pada Isnin hadapan dan mungkin akan berterusan selama 2 ataupun 3 hari. Seperti mana yang satu perkongsian yang saya terima semalam daripada salah seorang viewers di channel ini yang bertanyakan kepada saya tentang Windows pembayaran. Okey, Windows pembayaran ini adalah apa yang beliau perolehi daripada apabila beliau menghubungi pihak BSN. Okey, sebab telefon BSN nak tanya ni macam mana ni, boleh pay tunai ke tak? Saya ni penerima BKC, jadi BSN kata tak boleh sebab beliau ni adalah penerima BKC yang mana bayarannya adalah secara kredit account. Dan apabila pihak BSN membuat semakan, pihak BSN memaklumkan kepada beliau ni bahawa bayaran beliau masuk pada Windows yang ke-4. Apa Windows ni? Windows ni sebenarnya adalah orang kata apa, tempoh masa pembayaran bagi Interbank Giro, IBG. Jadi macam yang saya selalu kongsikan jadual IBG tu, kalau kata contoh macam dia tadi Windows ke-4 tu, maksudnya sesi pembayarannya saya tak ingat pukul berapa, tapi dia akan menerima pada bermula pada pukul 8:20 malam. Bagi sesi Windows ke-5 akan menerima bayaran bermula pada jam 11 malam. Jadi kalau kata anda termasuk dalam Windows yang ke-6 ni, pembayaran dah dilakukan semalam, tetapi malangnya disebabkan dia dilakukan selepas pukul 5, bukan dengan sengaja, tapi disebabkan kadar penerima BKC yang ramai, jadi anda akan menerima bayaran pada hari berikutnya, sepatutnya pada hari inilah, tetapi disebabkan hari ini adalah cuti, termasuk juga hari Ahad adalah cuti, jadi IBG ni dia tidak beroperasi. Melainkan saya tak tahu adakah ada sebarang arahan ataupun arahanlah daripada pihak yang berwajib dan sebagainya untuk memastikan pembayaran diselesaikan, dimasukkan hari ini juga kepada bank-bank lain. Itu tidak mustahil berlaku, itu semua adalah arahan daripada pihak berkuasa. Tapi jika kita bercerita tentang secara asasnya, tidak adalah, tidak akan masuk pada hari ini. Jadi yang Windows yang ke-5 tu tadi, Windows ke-5 ke ke-6 tadi, dia akan masuk pada hari Isnin nanti selepas jam 11 pagi. Dia ikut jadual yang telah dikeluarkan. Jadual ni sama sahaja kalau kita pergi mana-mana bank pun, tetapi yang paling penting, jadual ni bukan yang menentukan kepada pembayaran bank kita, tetapi jadual ni adalah jadual bagi Interbank Giro. Jadi tak kisahlah kita menggunakan apa-apa akaun pun, dia akan mengikut jadual ini. Cuma bab yang Windows tu, kita tak tahu kita punya bayaran akan masuk pada sesi yang Windows yang keberapa. Jadi yang bab Windows ni, kalau rasa nak telefon juga, kena telefon BSN lah, tanya adakah bayaran dah dimasukkan ataupun tidak. Jika tak, terpaksalah tunggu sahaja sehingga bayaran dianggap betul-betul selesai. Kalau dulu saya jangkakan pada Isnin, tetapi sekarang saya orang kata apa, tangguhkan sedikit dan saya menyangkakan mungkin akan selesai pada hari Selasa. Jadi bagi mereka yang mungkin masih mempunyai kekeliruan, masih mempunyai persoalan, insyaAllah anda boleh terus bertanyakan kepada saya di ruangan YouTube saya, di ruangan komen, ataupun kalau nak yang lebih personal, anda boleh message saya di Facebook Messenger saya, dan insyaAllah saya akan cuba
balas. Okey, jadi itu saja sedikit perkongsian ringkas saya pada pagi ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, jika ada sebarang kemasukan pembayaran bagi lending bank pada hari ini, insyaAllah saya akan berkongsikan kepada anda semua. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Terjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.